Wes tak ketok ae. Lho, ketok artis liwat. Selamat sore ya. Sore iki aku berada di bawah iki jenenge LED box. Bukan neon box, mergane saya pakai lampu LED. Ternyata bikin ini iki biayanya lumayan banyak ya. Untuk tiangnya 2 hulu 46 2 lonjor itu habis 300.000. Terus kerangkane siku 2 lonjor 150.000 ya. Terus lampu LED-nya sekalian adaptor 300 wis piro 750. Terus iki backlight yang enak tulisane iki iku 150. Berarti entek 900.000. Belum termasuk kabel siki ke sana ya. Ya, bisnis sekitar 1 jutaan ya kalau bikin neon box seperti ini. Ya, iki carane gawe. Cara bikinnya ya, bikin frame atau figura dari siku. Kita potong sesuai ukuran banner tadi 80 x 120 ya. Bikin dua seperti ini, dua batang berarti. Nah, kita bikin kotak, kita las pojok-pojokannya ya. Ini nanti akan membentuk kotak. Nah, setelah ini nanti membentuk kotak, kita tumpuk menjadi dua ya. Kita tumpuk menjadi dua seperti nanti. Ya, ini kita las pojok-pojokannya aja di kancing. Nanti kalau nggak rata kita gerinda ya. Kita tumpuk seperti ini. Nah, di dalamnya kita kasih kerangka hulu 46 biar nanti kuat seperti ini ya. Hulunya kasih hulu 46 tinggi lembur guys, bikin neon box. Nah, lampunya nanti bahannya seperti ini, lampunya ya kilat. Kalau eceran belinya 15.000 satu mata tiga. Kalau beli satu ini panjang ini kenaknya 3.750 ya. Jadinya figuranya seperti ini. Tinggal kita nanti di dalamnya kita pasang lampu. Kiri kanannya kita pasang banner backlight tadi ya. Ya. Nah, cara pasangnya seperti ini. Ya, karena lampunya sudah ada tipnya, kita tinggal kelupas lalu kita tempelin ya. Ya. Kita tempelkan kalau ada buat kiri kanan. Ya. Kalau cuma 50 ini hanya satu baris, kita bikin siksak yang atas itu di kiri, mama yang bawah berarti nanti di kanan ya. Nah, setelah kita tempelkan seperti ini, nanti di kabel-kabelnya itu kita kasih lem plastik bakar itu ya. Nah, karena sifatnya ini nanti kalau kena panas matahari tipnya ini nanti biasanya lepas ya. Jadi kita kasih lem bakar, belikan lem bakar kalau nggak punya tembaknya seperti ini ya. Cukup dibakar pakai korek lalu kita lekatkan ya. Nah, nyalanya seperti ini nanti ya. Nah, nyalanya. Nah, ini nyoba kita pakai lem bakar ya. Biar kuat rekatannya. Merekatnya biar kuat. Nah, setelah itu kita tinggal tempelin aja bannernya. Ya, banner seperti ini 150.000 ya untuk dua lembar ini. Jadi agak mahal, yang biasanya 18.000. Kalau untuk neon box ini per meternya kena 55.000 ya. Jadi ini kena 3 meter ya, ukur bahan dia. Ini nyalanya seperti ini nanti. Kalau karena kamera memang kurang jelas ya, kalau dilihat itu ya seperti ini ya. Kalau kita lihat nyalanya. Nah, ini adalah sudah jadi ya. Sudah jadi seperti ini, tinggal pasang tiang. Tinggal pasang tiang. Siap kita pasang nih nanti. Ya. Nah, ini sudah berada di depan toko, tinggal kita berdirikan ya. Nah, fungsinya ini adalah untuk menghadang orang ya, agar dia dari jauh itu lihat kalau kita ini punya toko. Kalau nggak ada ini, dari jauh toko kita tidak kelihatan ya.
Nah, ini nanti melintang di pinggir jalan pemasangannya. Ini harus nancapnya harus dalam ya, karena atas adalah berat sekali. Tiangnya cuma satu, jadi ngangkat ini adalah orang dua, itu agak berat ya. Nah, nyoba kita pasang di sini. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Ini adalah sudah terpasang, sudah nyala. Ini adalah kondisi toko saya ya. Nah, setelah saya pasang lumayan rame ya, banyak orang berhenti. Loh, rame ya. Setelah saya pasang ini banyak orang beli. Nah, cukup sekian.